jumlah 6.874 Pak Bu di Kalimantan Barat ini. Teman-teman, nah sekarang saya akan menghadiri salah satu event teman-teman di sini dalam rangka hari AIDS internasional di salah satu hotel ini teman-teman. Coba kita lihat ya seperti apa perhelatannya atau eventnya di dalam rangka hari AIDS internasional ini teman-teman. Check it out. Nah ini dia teman-teman rupanya rangkaian hari AIDS nasional. Seminarnya. Oh iya. Yeah. Nah, sekarang saya akan mengisi buku tamu teman-teman. Saya dapat blankonya. Halo ini teman saya. Halo Per. Halo. Coba, halo. Selamat hari AIDS sedunia Per ya. Iya. Ya sebenarnya hari AIDS sedunia itu tanggal berapa sih Per? Tanggal 1 Desember. Tanggal 1. Jadi di sini rangkaiannya di sini ya? Iya. Kebetulan dari Komisi Penanggulangan AIDS itu mengadakan seminar. Iya. Oh, mana dari pihak KPA itu mengundang berbagai instansi terkait, yeah, dan juga kawan-kawan yang ada. Oh, jadi puncak rangkaian kegiatan tersebut hari AIDS nasional ini dilaksanakan tanggal 27 hari ini ya, yeah, Desember. Oke. Okay. Makasih Peria, sukses untuk acaranya ya. Terima kasih. Oke, makasih. Sebenarnya hari AIDS internasional itu tanggal 1 Desember teman-teman. Namun puncak rangkaiannya itu hari ini tanggal 27 Desember tahun 2018 di salah satu hotel berbintang di Kota Ketapang teman-teman. Nah ini di ruang seminarnya teman-teman. Kebetulan acara sebentar lagi akan dimulai. Dan saya juga dapat brosur atau mengenai hari AIDS internasional. Beruntung sekali saya dapat diundang oleh teman saya ini dalam mengikuti acara atau rangkaian kegiatan hari AIDS internasional ini teman-teman. I think I'm so happy invited by my friends to attend this happy anniversary for World AIDS International AIDS Day 2018 in one of the 3-star hotel in Ketapang Regency. So happy to be here. Well, my friend, I will show you. This is the brochure that I have given by the committee of International AIDS Day Committee. This is one of the brochure that given to me. One of the brothers said you have to be royal to our couple and protect our family from HIV or AIDS. Here we go. And this is also the magic word. Sehat itu penting. Ayo tes HIV dan periksa infeksi menular seksual (IMS). Very very informative. And also. The last one, aku bangga, aku tahu. I knew. So, and this is the hand tool. I've got pencil and I've got a piece of paper to write something important that this seminar will give it to me. It's very, very good. Situasi di dalam ruang seminar, this is seminar room. Sekarang sebentar lagi acaranya dimulai, acara seminar peringatan hari AIDS dunia ini dengan tema
meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Jadi mudah-mudahan seminar ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ya terhindar dari apa namanya virus HIV atau AIDS. Mudah-mudahan ya kita bisa tetap hidup sehat dan sehat jasmani maupun rohani. Bapak Wakil Bupati Ketapang menghadiri seminar ini, seminar puncak rangkaian Hari AIDS ini di salah satu hotel. Saya blogger aja. Hari AIDS sedunia, bagaimana kegiatannya diadakan di sini bersama teman-teman dinas, instansi, ormas, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman. Jadi semuanya antusias sekali. Bagaimana penderita HIV AIDS itu intinya tidak boleh dijauhi, tidak boleh diasingkan. Kita harus tetap bersama-sama untuk maju ke depan, tetap semangat. Halo teman-teman, nah sekarang saya dengan Mbak Ika ya. Beliau merupakan duta HIV/AIDS di Kalbar ya Mbak Ika ya. Lebih tepat-tepatnya apa Mbak Ika? Ya. Lebih tepat-tepatnya sebagai apa ini? Saya Koordinator Provinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Mantap. Oke Mbak Ika, di siang hari ini tentang kira-kira apa kesimpulan dari seminar peringatan Hari HIV/AIDS sedunia ini Mbak Ika? Kesimpulan saya sih memang benar ya, peringatan Hari AIDS Sedunia ini khususnya di Kabupaten Ketapang ini
tema harus selalu dilakukan supaya mengingat kepada masyarakat seluruhnya, khususnya Kabupaten Ketapang, bahwa kepedulian kepada HIV AIDS bukan peduli pada HIV-nya ya, bukan pada virusnya ya, tapi kepedulian kepada orang-orang yang terinfeksi HIV, yaitu ODA, jangan ada stigma dan diskriminasi pada mereka. Karena dengan adanya, dengan tidak adanya stigma dan diskriminasi pada mereka, maka mereka akan bisa berkarya dan seperti apa adanya, melanjutkan hidup, tidak perlu kecewa. Iya, benar. Lebih berkreasi dan berkarya ya, di dalam pembangunan ini. Iya, lebih jadi, percaya diri kan. Siap, siap. Jadi kesimpulannya, ODA, orang dengan HIV/AIDS itu tidak boleh dijauhi atau tidak boleh diasingkan ya. Iya. Mbak Ika. Iya. Oke, Mbak Ika, terima kasih. Siap. Sukses atas seminarnya ini, Mbak Ika ya. Makasih, Mbak Ika. Siap. Teman, dengan berakhirnya perhelatan atau acara memperingati Hari AIDS Sedunia ini, teman-teman, di salah satu hotel di Kabupaten Ketapang. Jadi tadi saya barusan mewawancarai berita tekan duta HIV AIDS di Kalimantan Barat dengan Mbak Ika, bahwa kesimpulannya kita tidak perlu menjauhi atau menderita HIV AIDS, harus dirangkul, yang mana mereka juga mempunyai hak yang sama, mempunyai hak yang sama dalam berkarya atau berkreasi, teman-teman. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menjauhi ODA atau orang dengan penderita HIV AIDS. Oke, teman-teman, thank you very much for your time, for your support on my youth vlog, three languages, bahasa Melayu, so of course English. Sebenarnya bahasa Melayunya nggak ada ya tadi ya, jarang sekali, betul nggak? Betul. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe di sosial media like Facebook, Instagram, on Twitter, di YouTube channel saya, channel YouTube saya, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Teman-teman ya, jangan lupa ya, aktifkan dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Saya Uti Adrian, YouTuber Tiga Bahasa, mengucapkan thank you so much. Thank you very much for your time. I'll see you then. Peace and cheers out. Salam damai dan salam bahagia. Dah.